Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita kembali lagi ya hunting di Panorama 1 Sitinjalai. Nah, kita akan huntingin lagi nih keberangkatan bus akap tujuan Jabodetabek Bandung. Nah, ada berapa unit yang berangkat pada pagi hari ini via Sitinjalai. Nah, seperti apa momen keseruan hunting kita pada video kali ini. Nah, biar nggak penasaran seperti apa, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini kita lagi menunggu kedatangan bus akap yang melintasi Panorama 1 Sitinjalai. Lupa tadi udah berangkat ya, 2 unit bus Sumbar, Sembodo dan juga MTM dengan julukan Badago. Nah, ini ada 2 medium pariwisata. Ini nggak tahu nih bawa rombongan apa baru habis berwisata di Sumatera Barat. Nah, ini ada keberangkatan bus Padang Jakarta yang ketiga pada pagi hari ini menuju Jabodetabek. Ada Palala PT Putra Transindo Mulia E08 dengan julukan Gantino yang secara awalnya dari Sungai Limo, Pariaman, Pawakamba, via Kota Padang. Semoga selamat sampai tujuan buat Palala E09 dengan julukan Gantino. Mantap. Jaya kali dari ini. Nah, ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang keempat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek yang datang dari arah Kota Padang, tepatnya di daerah Lolong. Ada NPM trip yang pertama, NPM P81 dengan julukan Shinchan Sultan Classic 30 Legres. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM P81. Mantap, awas. Trapel. Nah, ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang kelima yang datang dari arah Kota Padang. Ada ANS Royal Executive Classic 30 Legres Novin 37 dengan julukan Mr. Baron. Nah, ini ANS trip yang pertama menuju Jabodetabek Bandung. Semoga selamat sampai tujuan buat ANS dengan julukan Mr. Baron. Mantap. Nah, di belakang ANS Royal Class dan disusul oleh ANS Executive Classic 34 Legres yang datang dari arah Kota Padang dengan julukan Ngangeni. Semoga selamat sampai tujuan buat ANS dengan julukan Ngangeni dan disusul oleh NPM dengan julukan Tomboy yang datang dari arah Kota Padang. Nah, ini saling susul nih 3 bus ANS Royal Class dan juga NPM dan juga ANS dengan kelas Executive Class. Mantap. Nah, ini momen langka nih, jarang terjadi. Nah, ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang ketujuh. Ada NPM PT Nekla Perusahaan Minang trip yang ketiga atau yang terakhir yang melintasi Panorama 1 Sitinjalai yang datang dari arah
enggak tahu nih apakah Pariaman atau dari Kota Padang ya. Baiklah, semoga selamat sampai tujuan buat NPM Executive Plus Seat 40 non live drive dan isi 21. Mantap. Nah ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang ke-8 pada pagi hari ini menuju Jabodetabek. Ada Gumarang Jaya, Maunjo Plus yang datang dari arah Lubuk Basung, Sungelimau, Pariaman, Pawakamba, via Kota Padang. Nah ini hari ini infonya Gumarang Jaya yang via Kota Padang jalan 1 unit ya. Semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya Maunjo Plus Novin 59. Mantap, hari ini full suit nih Gumarang Jaya nih. Awas, awas, hati-hati. Nah ini ada mobil pribadi nih yang gak mau di stop ketika bus menanjaki panorama satu seat Tinjau Lawi. Nah ini lain kali jangan diulangin ya. Nah ini ada keberangkatan bus Padang Jakarta yang ke-9 pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung MPM trip yang kedua MPM PT Mutia Putri Mulia yang datang dari arah Lubuk Basu. Semoga selamat sampai tujuan buat MPM. Mantap. Pamili. Nah ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang terakhir atau yang ke-10 pada pagi hari ini yang melintasi panorama satu Cipinjeloi pemain jauh nih dengan rute Jogja Solo Pati FRC Pamili Raya Ceria. Nah ini yang terawal dari Lubuk Basung via Kota Padang. Semoga selamat sampai tujuan buat Wilayah Ceria. Nah ini kita masih menunggu nih kedatangan bus akap lainnya, apakah masih ada atau tidak ya. Oke lah, kita tunggu aja nih.